Hakim Pengadilan Negeri PN Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta mengabulkan permohonan pindah rumah tahanan yang diajukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, SYL. Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Ali Fikri, pada Kamis 28 Maret 2024 mengatakan bahwa KPK menyayangkan keputusan hakim yang mengabulkan perpindahan SYL dari Rutan KPK Jakarta Selatan ke Rutan Kelas 1 Salemba Jakarta Pusat. Meskipun begitu, Ali mengatakan bahwa pihaknya tetap menghormati keputusan majelis hakim. Namun, KPK berharap pemindahan ke Rutan Salemba tersebut bukanlah modus SYL untuk menghindari proses hukum. Ali menegaskan bahwa Rutan KPK telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga yang mendukung kesehatan para tahanan. Standar Rutan KPK juga telah dinilai oleh Ditjen PAS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kemenkumham RI. Ali juga mengungkapkan, di Rutan KPK terdapat klinik dan persediaan obat-obatan yang tersedia bagi tahanan. Tahanan KPK juga dapat melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lainnya jika dibutuhkan menurut pertimbangan dokter. Sebelumnya, Hakim PN Tipikor Rianto Adam Pontoh mengabulkan pengajuan pemindahan penahanan SYL dari Rutan KPK ke Rutan Kelas 1 Salemba pada Rabu 27 Maret. Hakim mengatakan bahwa kondisi kesehatan SYL menjadi pertimbangan pengajuan pemindahan tersebut dikabulkan. Hakim juga menjelaskan bahwa pengabulan permohonan tersebut dilakukan demi kelancaran proses persidangan.